GD gila sih. Dikasih makan apa? Iya, GD kasih makan apa, Bang? Tadi Sanok, apa yang terjadi sih, Bi, di Sanok? Gimana tuh? Sanok. Oho. Apa Sanok? Gagal chicken ya? Gagal chicken itu loh. Sanok kan kita tipis sama SGRB. Oho. Ya. Kita tahu kan target SGRB itu kalau nggak salah di Sanok itu 10 poin. Oho. Otomatis dia healing kan? Udah kita mau bubarin aja cara dealing pasti bulan depan. Tadi yang lawan Takaebi yang 4-on-4 3-on-3 apa 4-on-4 ya? Miskom salah di aku. Miskom ya? Miskom salah di aku. Bagas kenokin satu. Besok kok main lagi ya bisa Dragon ya, Bi? Gak tau bang, katanya. Gak tau sih, gue gak tau, gue males takut drama. Tapi Bi, apa? Menurut tuh tim-tim Indo udah ngeri-ngeri banget ya. Indo kan abang main kan. Sumpah. Bisa sini. Tapi emang tegang banget Bi tadi nontonnya Bi. Last match sumpah. Iya Maya kan. Gede banget sih gua. Serius tak kalau last game. Wah ya. Tadi pas ngeliat siapa yang tusen duluan ya. Yang tusun duluan tuh tadi apa boom ya boom NFT kalau buat GD NFT lah itu ya, di push ya, boom ya. Itu kan kami di belakangnya astagfirullahalazim ya, kataku ya. Kataku ini orang gila cu dari Bukit Rozuk langsung berterbangan semua mobil anjing pas kulihat kill feed-nya wah NFT rata GD juara gokil fokus. Rata kelihatan ya kelihatan ininya ya kelihatan bang kita udah tahu juga sebelumnya itu pasti NFT kalau dari kalo paling belakang yang di rumah kalau apa NFT sih? Aku aku udah berdoa tuh ini tolong diratakan ya kan biar aman. Udah teriak-teriak Bi ratain Bi NFT Bi gitu. Iya teriak kita dong ntar kita yang rata. Kita itu defensif banget sih last game ya asli pastilah kalau orang tip poin gitu ya kan ajar gitu. Pas, sudah selesai kan, sudah BFD selesai, victim selesai. Terakhir SG, tapi SG kan poinnya 0 ya. Wah. Di DCB udah kayak orang gila, Bi. Kenapa, Bang? Ayo PTR ya kan. Kita serang-serang manggil nama kau, Bi. Ask you. Ayo, Bi, gitu kan. Amin, bukan susu. Tadi Sanok ya. Viewer juga, Bi. Tadi Sanok apa yang terjadi sih, Bi, di Sanok? Gimana Sanok? Oho. Iya, Sanok. Apa Sanok? Gagal chicken ya? Gagal chicken ya? Itu loh. Sanok kan kita tipis sama SGRB. Oho. Ya. Kita tahu kan target SGRB itu kalau enggak salah di Sanok itu 10 poin. Oho. Otomatis dealing kan. Udah kita mau bubarin aja cara dealing. Mau kita perangin gitu. Keras, Cok. Keras itu. Guys. Toto victim ya? Iya, kita yang nonton lah. Tapi kita udah tahu, Biko nggak usah. Jadi kita udah tahu pas kita analisis kan nabrak ini nabrak segala macam. Oh, SK cabut. Tapi jujur sih, maksudnya circle Sanok parah sih, nggak sakit banget, men. Orang healing enak. Kurang sakit ya? Enggak, default banget. Ketimbang sama Miramar sama itu Bi? Jauh bang. Default Sanok tuh default kalau nggak salah deh. Oh. Kayak main klasik. Emang enggak ada yang protes? Enggak tahu. Ya kalau dari enggak tahu sih ada yang protes apa enggak. Malah diganggu anaknya. Tadi yang lawan Takaebi yang 4-on-4. 3-on-3 apa 4-on-4 ya? Miskom salah di aku. Miskom ya? Miskom salah di aku. Bagas kenokin satu. Aku ngenokin satu kan. Terus Liquid ngelowin yang di pohon. Aku dengernya ya, Liquid wajib. Ngenokin. Nok, Cok. Ternyata dia bilang low, Cok. Oh. Gitu. Jadi miskom aku pede maju kan sisa satu. Ternyata masih ada. Udah miskom itu. Aku ya, salah. Di pohon mah di bawah belakang bagi itu. Ya, aku salah. Itu yang pakai senjata haram juga, Cok, yang jadi wah. Iya, anjir. Sakit banget itu. Gila. Kayak itu sumpah. Anjir, mit. Yang dari airdrop ya? Iya. Iya. Iya guys, miskom aduh ya kan, sayang banget. Ya kan. Anjir. Dimarahin kembar enggak, Bi? Ya, dimarahin lah guys. Nonton
sampai nonton sampai di monitor sebelahnya tuh klasemennya gue ngitung-ngitung angka aja sumpah ngeliatin si Abi. Si Abi lost-nya ya? Ngeliatin poin. Jules ngeliatin iya. Poin yang pada kenok-kenok ya. Kita ngeliatin nonton semua. Jules ngeliatin poin. Wih, tipis. Ini anjing sumpah deg-degan banget tadi. Bangke, bangke. Ini sampai gue ngitungin AE, Cok. AE kalau chicken, si Abi kegeser enggak ya? Sampai gitu gue. AE kalau chicken harus kill berapa tadi? 12 kalau enggak salah. 13. Pas BFD Tusun sih pecah sih teriak-teriak. Wih, lolos nih dulu, lolos satu kill lagi. Meter. Lolos anjing. BFD mati di mana sih dia? Enggak tahu. Di... kameranya kan di sama AE. Sama AE. Di gundukan itu kok AE bisa ketemu zone? Ya tuan. Yang AE keculik satu. Oh, AE jadi itu turun di Gergopol. Hah? Nah, Gergopol, seinget gue Gergopol. Sawatnya nyampe loh SMB loh. Oh, gak ngerti deh. Pokoknya dia turun situ, terus ada tim siapa ya yang nyolong ya? Perang ditabrak. Ditabrak ini kah? Z1 kah? Tapi BFD juga sandwich tadi. Oh, Nero, Bi. Sorry, Bi. Nero. Makanya kayak bukan Z1 deh. Nero abis itu kabur ketemu Z1 mungkin. Ya, gue ketemu Z1. Okay. BFD tuh kabur, ketemu lagi sandwich dia. Tadi kami udah nebaknya pas di in-game tuh kayak, wah, anjir. AE ditabraknya ini nih, Z1. Oh ternyata enggak. Mungkin AE takut Andrea kali ya, dibegal kali ya. Wah itu sih pas AE versus BFD last man sih. Wah gila sih itu RRQ. Yang BFD Tusun ya bang? Iya, ya enggak Tusun banget sih dia kayak posisi berapa gitu. 9 atau 8 gitu. Tapi bonyok banget itu Bi, bagi, meledak, gue buset. Kayak di dalam gunduk, bukan gundukan gitu, balik bukit gitu. Potato bisa sendiri. Oh ya, tadi Potato yang ke ini kuliknya. Victim ya, Victim juga nabrak. Oh iya benar-benar. Itu tadi chaos dah. Soalnya zone ke berapa ya? Zone ke-4 apa ke-5 gitu. Masih berapa tim, Bi? Masih 40-an. Buset. Iya. Pokoknya itu yang udah mulai di gundukan-gundukan yang rozok itu suara tembakan gak ada yang berhenti, coy. Sumpah. Jadi chaosnya tuh BFD di tengah-tengah, jadi dia dipepet Victim sama AE, tapi AE yang dapet. Chaos. Mai, lu bayangin, Mai. Kita yang nontonnya nembak mulu suaranya kan, gimana mereka yang di in-game ya? Iya, anjing. Gimana ceritanya ya? Ya Allah. Itu di headset hancur banget ya, Bi? Yaudah itu, suara kemarin memang. Besok komen lagi ya, bisa Dragon ya, Bi? Gak tau, Bang. Katanya... Gak tau sih, gue... Gak tau, gue males. Takut drama ntar. Kalau nge-spill-spill. Jangan dijawab. Tunggu besok aja deh. Gitu. Kebetulan kalau gak salah kan besok PON. Jadi tabrakan. Gak tau, kisahnya. Oho! Iya, Aura. Nice try banget sih. Iya, Aura kasih. Pas match gerget banget anjir, RRQ ganggu. Aura C1 di depan tinggal nge-push doang. Iya, itu sumpah keganggu Aura ya. Keganggu RRQ ya, Auranya ya. Kita nembakin dari jauh. Kita yang diganggu, Mai. Bukan Aura yang diganggu, ya kan? Oho. Kita kan nge-push Aura. Aura satunya jauh tuh si nomor si di bat. Iya. Mau kita apa? Lu nonton enggak sih, Mai? Marah, Mai enggak nonton. Kan gua di satu DC anjing. Agak niat ya, Mai. Ya Allah, Mai. Oho. Tapi Bi. Apa? Menurut tuh tim-tim Indo udah ngerti-ngerti banget ya? Udah, Bang. Udah ya, udah improve jauh ya. Buset kalau udah pada jago-jago banget. Lah, udah di one step ahead lah. Parah. Tapi itu yang deg-degan tuh pas Abi kenok itu loh. Sama No Mercy anjing dari jauh. Dia kan emang dari rumah tuh. Untung view-nya agak cekung anjir gak di end. Iya itu gak bisa. Gak bisa itu anjir. Mau di end juga. Nah kan tadi kan BTR kan fokusnya mau ke Aura. RRQ-nya ganggu lah makanya Abi kenok. Untung mundur cekungan. Buh. Aing deg-degan sumpah merinding cu. Tapi untung ya kan. Tadi kok Ed datang Bi? Datang. Mantap. Nah, kasih boostingan lah ya kan. Kok bujen. Top 4 apa top 3? Top 4. Top 4
top 4 akan ke PMGC. Bi. Emang top 4 ya, bukan top 3 ya? Top 4, Bi. Dari saya? Iya, top 3 kah? Bukan top 4 gua, geng. Top 4 apa top 3? Top 3, bang. Top 4 top apa ya? Top 4 katanya cuma baru isu. Oh, isu, masih isu. Kalau dia top 4 ya, mungkin enggak dia diambil, kalau seandainya top 4 diambil satu di liga, tiga di grand final ya gitu. Iya, begitupun sebaliknya, kalau 3 satu di liga, 2 di final. Liga satu grand final. Oh, oke. Okay. Di liga pasti dapat mon satu mon. Iya. Sayang juga fake habis-habisan ya, enggak dapat slot ya. Iya, di liga enggak mungkin nothing gitu loh, enggak mungkin lu juara liga enggak dapat apa-apa, enggak mungkin sih. Oh, yang juara liga nanti pempel saya bisa ke PMGC, Bi. Iya. Harusnya, Bang. Oh, abis itu game final baru ambil 3. Oh iya, benar-benar. Ya, itu kalau 4 slot. Kalau dia 4. Kalau 3, 1 banding 2. Hmm. Oh, lagi TDM-an ya, Bi? Ya. Itu lihat waktu tuh Abi itu. TDM-an. Tapi waktu itu, Bi, aku pernah iya, pernah lagi main sama siapa? Pak Tua tuh. Pak Tua ngejelasinnya gitu sih, 1 terus 3 gitu. Enggak tahu mungkin di Malaysia udah beredar begitu. Masak lu. Ayo. Oke, Bang. Aku ya, PUBG ya, dulu ya, geng.